Pengunduran diri Paus Fransiskus cukup mencuri perhatian bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Ada banyak analisa dan komentar bermunculan di berbagai media sosial. Munculnya rumoris ini tentu saja karena beberapa alasan. Namun apakah alasan-alasan ini bisa membenarkan rumoris yang terjadi? Benar atau tidaknya rumoris pengunduran diri, umat Katolik sedunia merasa terdorong untuk mendoakan kesehatan Paus agar terus memimpin Gereja Katolik sampai akhir hayatnya. Mari kita menyimak video ini sampai tuntas. Pertama, rencana kunjungan Paus Franciscus ke Lakuila. Pertanyaannya adalah, apa hubungan Lakuila dengan pengunduran diri Paus? Spekulasi tentang pengunduran diri Paus Franciscus muncul dari rencana kunjungannya di sebuah kota yang bernama Lakila. Lakuila adalah sebuah kota di Italia Tengah sebagai tempat pemakaman Paus Celestinus kelima, yang pernah memimpin gereja katolik hanya lima bulan dan setelah itu mengundurkan dirinya pada tanggal 13 Desember tahun 1294. Paus, yang dikanonisasi pada tahun 1313, dimakamkan di Basilika Laquila Santa Maria di Colomagio. Paus Celestinus kelima mengundurkan diri lebih dari 700 tahun yang lalu. Mengapa dia relevan hari ini? Ketika Paus Benediktus ke-16 menjadi Paus pertama yang mengundurkan diri dalam hampir 600 tahun pada tahun 2013, para pengamat Vatikan mengingat bahwa karena ia telah mengunjungi makam Paus Celestinus ke-5 beberapa tahun sebelumnya. Selama perjalanannya pada tanggal 28 April tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 meninggalkan paliumnya, jubah wall putih yang diberikan kepada Uskup Agung Metropolitan, di makam. Kemudian setelah semua terjadi, orang berkomentar bahwa bahwa dia menunjukkan niatnya untuk mengundurkan diri. Dari kedua peristiwa itulah muncul spekulasi tentang pengunduran diri Paus Franciscus dalam acara konsistorinya di tahun 2022. Dalam agenda Vatikan, Paus Franciscus dijadwalkan melakukan perjalanan ke Lakuila pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus sehari setelah ia mengangkat 21 kardinal baru. Agenda Paus Franciscus dalam perjalanannya ke Lakuila, akan melakukan kunjungan pribadi ke katedral di pusat kota, yang masih dibangun kembali setelah rusak para akibat gempa bumi tahun 2019 yang menewaskan lebih dari 300 orang. Setelah berdialog dengan keluarga para korban, dia akan diantar ke Santa Maria di Colomaggio, di mana dia akan merayakan misa di luar ruangan, berdoa engelus, dan membuka pintu suci. Jadwal resmi kunjungan tidak menyebutkan makam Celestinus V yang menjadi sumber spekulasi pengunduran diri Paus Franciscus. Setiap tahun pada 28-29 Agustus, umat Katolik melakukan ziarah ke untuk mengambil bagian dalam sebuah acara yang disebut pengampunan Celestinus dikenal dalam bahasa Italia sebagai Perdonanza Celestiniano. Pembukaan pintu suci akan menandai dimulainya perayaan tahunan yang ditetapkan oleh Paus Celestinus ke-5 pada tahun 1294 dan dimasukkan oleh UNESCO dalam daftar warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Kardinal Giuseppe Petrocci dari Laquila mengatakan bahwa Franciscus akan menjadi paus pertama yang membuka pintu suci selama 728 tahun. Sebelum rencana paus ke Laquila, sebenarnya sudah ada desas-desus tentang pengunduran dirinya. Pada tahun yang lalu, beberapa hari setelah paus menjalani operasi usus besar pada Juli tahun 2021, rumor menyebar di media sosial yang mengatakan bahwa paus berencana untuk mengundurkan diri dalam beberapa jam ke depan. Namun spekulasi itu dengan cepat terbukti salah. Paus meninggalkan rumah sakit dan segera melanjutkan jadwalnya yang padat. Berbagai spekulasi pengunduran diri terus bergulir sepanjang tahun 2021. Masalah kesehatan Paus pada tahun 2022 yang memaksanya menggunakan kursi roda untuk acara-acara publik memicu lebih banyak dugaan. Apa kata Paus tentang berita pengunduran dirinya? Setelah pemilihannya pada tahun 2013, Paus Fransiskus memuji keputusan Benediktus 16 untuk mengundurkan diri. Dalam sebuah wawancara tahun 2014, dia mengatakan bahwa Benediktus adalah yang pertama dan mungkin akan ada yang lain. Kami tidak tahu, namun dia tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa dia secara pribadi berniat untuk mengundurkan diri. Berbicara setelah operasi usus besar pada tahun 2021, ia mengatakan bahwa setiap kali seorang paus sakit Selalu ada angin sepoi-sepoi atau badai kongklav. Mengacu pada rumor pengunduran diri yang tampaknya berasal dari tanah airnya di Argentina, seperti dilansir oleh Catholic News, Paus mengatakan, "Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya bahwa saya akan mengundurkan diri. Kata apa yang mereka pahami di negara saya? Dari sanalah berita itu berasal, dan mereka mengatakan itu adalah rumoris, padahal tidak pernah terlintas dalam pikiran saya." Selain alasan perjalanan ke Lakuila dan kesehatan sebagai penyebab munculnya rumoris pengunduran diri, juga terdapat beberapa alasan lainnya yakni pemilihan 21 kardinal dan konsistori. Di sini perlu dijelaskan untuk menanggapi spekulatif itu terkait pemilihan 21 kardinal baru pada tanggal 29 Mei lalu dan konsistori yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 nanti. Menurut Pastor Dodisasi, CMF, yang sedang studi doktoral di Roma dalam tulisannya di Tanur Celaret, konsistori itu sendiri adalah pertemuan di antara para kardinal kolegium kardinal. Konsistori dapat berlangsung karena inisiatif dan undangan dari Paus sendiri. Paus biasanya mengumumkan adanya konsistori, baik yang biasa ataupun yang luar biasa, untuk berkonsultasi dengan kolegium kardinal atau untuk mengkomunikasikan atau memperkenalkan nama-nama kardinal yang baru terpilih. Konsistori yang akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 nanti adalah kesempatan untuk memperkenalkan 21 kardinal baru. Dalam tradisi, para kardinal baru itu diterima secara resmi melalui konsistori itu. Diterima untuk masuk dalam kolegium para kardinal. Kanon 351.2 bisa menjadi rujukan kecil kita. Dalam kanon ini ditegaskan bahwa para kardinal diangkat oleh paus dengan sebuah dekret yang diumumkan di hadapan kolegium kardinal, sejak pengumuman itu mereka terikat kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak yang ditetapkan hukum. Dalam sejarah pun, para paus termasuk paus Franciscus, undangan adanya konsistori biasanya sehari sebelum tanggal 29 Juni setiap tahun untuk memperkenalkan para kardinal baru dan pada tanggal 29 Juni biasanya ada penyerahan palium untuk para uskup agung yang baru terpilih. Konsistori ini bisa juga ditentukan oleh paus pada tanggal dan hari lainnya, seperti yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya Pastor Dodi menjelaskan bahwa ada empat tipe konsistori, pertama, konsistori ordinari, biasa, yang mana biasanya Paus mengundang dan memanggil paling tidak para kardinal yang berada di Roma. Kedua, konsistori ekstraordinari, luar biasa. Dalam konsistori ini Paus memanggil juga para kardinal lainnya yang berada di luar Roma. Ketiga konsistori yang bersifat publik yakni mereka yang tidak termasuk dalam kolegium para kardinal juga diundang untuk berpartisipasi dalam konsistori. Dan yang keempat konsistori bersifat privat yakni konsistori yang berlangsung hanya paus dengan para kardinal. Karena itu, dasar argumen berita spekulatif soal pengunduran diri paus dalam kaitan dengan terpilihnya 21 kardinal baru dan konsistori yang akan berlangsung nanti serta kunjungannya ke Lakuila rasa-rasanya tidak begitu kuat. Sekali lagi, konsistori pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 nanti memiliki tujuan yakni untuk mengkomunikasikan 21 kardinal yang baru terpilih di hadapan dan di tengah kolegium kardinal. Terima kasih.